5 negeri yang diterajui Pakatan Rakyat sepakat dalam memartabatkan serta membela nasib golongan pekerja di negeri masing-masing. Kesemua mereka menzahirkan perkara itu ketika pembentangan misi dan visi kaum pekerja di Perhimpunan Pekerja dan Wacana Kebangsaan ketiga di Stadium Melawati Shah Alam semalam. Kerajaan Negeri Selangor mencontohi Kelantan dalam rangka pelaksanaan cuti bersalin selama 90 hari kepada wanita selain cuti selama tidak lebih 10 hari kepada suami. Berhubung dengan melaksanakan cuti bersalin 90 hari bagi pekerja wanita, pekerja wanita saja, ia sejajar dengan amalan Kerajaan Pakatan Rakyat di Kelantan yang sudah pun memberi kemudahan cuti bersalin 90 hari sejak berapa tahun dahulu. Cuti tambahan bagi suami yang isterinya cuti bersalin kini turut difikirkan untuk dilaksanakan serentak. Tetapi jumlahnya mungkin tidak lebih dari 10 hari. Wakil Menteri Besar Kelantan, Datuk Paduka Hussam Musa pula dalam pemetangannya memberitahu kerajaan negeri sedang merancang untuk membayar sebahagian gaji kakitangan awam negeri itu menggunakan dinar emas bagi mengatasi masalah kejatuhan nilai ringgit. Sekarang kita dalam proses untuk memperkenalkan, mengkaji jika sekiranya yang dipersetujui oleh kakitangan awam kerajaan negeri Kelantan membayar sebahagian daripada gaji mereka dalam bentuk wang emas, gold coin, dinar dan dirham. Jika sekiranya sebahagian gaji mereka dibayar dalam bentuk gold coin dan silver coin, mereka boleh secara indirect ada saving. Dan bila mata wang jatuh, mereka tukarkan gold coin, silver coin ini kepada paper money, mereka mendapat nilai yang lebih. Dan dengan ini, ia boleh menjadi satu instrumen bagi mengurangkan kesan impak. Bagi negeri Perak pula, Menteri Besarnya Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berjanji untuk mengkaji semula skim penggajian para pekerja bagi memastikan kesesuaian tangga gaji dengan keadaan semasa. Kerajaan negeri hari ini insya-Allah akan mengkaji semula skim-skim penggajian agar lebih munasabah dan setimpal semasa. Kerajaan akan mengambil kira kos sara hidup semasa sebagai indeksnya. Di samping itu, perkara-perkara berkaitan dengan pekerja dan hal-hal kebajikan akan juga turut kami utamakan selaras dengan peruntukan peraturan yang ditetapkan. Sementara itu, Pulau Pinang dan Kedah masing-masing memberi jaminan golongan OKU tidak dipinggirkan dengan melibatkan mereka dalam semua sektor pekerjaan. Kita sedang meneliti ke semua perkara ini sejak daripada hari awal hingga kini, termasuk peluang pekerjaan untuk golongan ini. Kurangnya saya telah memulakan dalam portfolio saya, MNK portfolio saya, saya telah menempatkan OKU untuk terlibat membuat dasar meneliti dan menangani isu pekerja di segi kebajikan, termasuk soal kemudahan tempat kerja, keperluan perumahan, kemudahan dan peluang pekerjaan untuk OKU, orang kurang upaya, insentif untuk allowance pekerja, serta keperluan dan status pekerja wanita. Perhimpunan bertemakan memperkasakan kaum pekerja itu merupakan anjuran Lajnah Pekerja dan Peneroka Bandar PAS Pusat sempena sambutan Hari Pekerja 1 Mei lalu.